Hey. Iseng banget dah lu. Lagian lu, lihat-lihat so sibuk banget lu. Udah kayak pejabat. Tinggal masukin tangan doang ke kantong sama ngambil duit rakyat. Bisa baik lu. Gua tuh lagi sebales-balesin orang yang ngundang gua buat bukber. Secara gitu kan. Gue aktif dari dulu orangnya. Yeah. Nih, lihat. Bukber alumni SMA, ikatan alumni SD, bahkan sampai grup TK pun masih ngundang gue. Ini baru lagi nih tuh. Ada BNK TV ngajak gua bukber. Gitu deh. Susah orang sibuk mah. Tuh kan, ada nelpon. Halo. Oh, udah berada di sana. Gue duluan ya. Biasa, sibuk orang penting. Agenda penting apa lagi sih? Orang kita abis ini mau terawih bareng. Tahu. Mau ikut lagi. Yaelah, terawih kan masih panjang. Ramadan kan juga masih panjang. Lagian kan besok juga gue bisa terawih kan? Pede banget lu. Emang lu tahu umur lu sampai ke Ramadan? Ya siapa tahu besok lu udah gak ada. Buset deh lu kok ngomong, sembarangan banget. Iya deh, besok gue bakal terawih. Santai sih, elah. Dah, gue duluan ya. Udah tungguin nih. Bye. Wah, anak susah banget diajak terawih. Jadi terawih lagi dia. Si Ray kemana sih ya? Ya itu makanya dia tadi aku juga nyari tahu. Tapi dia susah banget dah cariinnya. Diajakin terawih, malah mana tahu bocahnya. Bocah malah di situ. Yuk, kemarin. Cariin kemana aja lu? Aduh, cuy, menurut lu ini bagus nggak? Tapi bintangnya masih sedikit sih. Kalau baju sih bagus ya. Tapi bintang-bintang yang tadi lu bintang apa? Yeah, kudet. Makanya kayak gua dong, up to date. Hmm. Bintang aja nggak tahu. Lu ngapain sih pada ngomongin bintang kejora? Lu juga. Tapi nanti malam lu jadi ikut nggak? Kan kita mau itikaf, mau terawih. Nah, nanti kita berangkat paling besok lusa. Sama selesainya pas waktu malam takbiran. Ya, lama banget itu, Man. Sorry, kayaknya gue gak bisa deh. Soalnya kan, lu tau aku sibuk banget. Lusa tuh gue bakalan syuting di studio. Dan gue udah janjian juga sama teman-teman gue. Buat beli baju sama sepatu baru. Ya kali, lebaran lu pakai baju sama sepatu lama. Yang bener aja. Gak heran sih sama lu mah. Cuma lu yakin? Ini momen cuma satu tahun sekali, bro. Lagian sepatu lu juga masih bagus. Sayang banget sebenarnya momennya, pahalanya. Tapi ya mau gimana lagi? Mau. Ayolah. Aman. Oke, audio on. Kamera roll. Action. Waqadu ala nahril hayati wa kulluhum sharibu wa kaffirati bimin mutadalli'i hadzal karim yarduhum abqa wa qad waradu wa aslul jud min dal manba'i ya rabbi li dannun jamilun waqilun qaddamtuhu amshi bihi yas'ama'i kullul ladhi yarjuna fadlaka umtiru hajaka ayyabka ajima marba'i ثم الصلاة على النبي سبد القوي إلى المقام الأربعي هو أزمتي هو أوتي فاستمسكي يا نفس بالمجل العظيم الأملعي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Langsung saja saya menjawab pertanyaan apa yang sudah ditanyakan oleh pertanyaan jawaban tersebut. Sekarang banyak mayoritas umat Islam mementingkan dunia dibanding mementingkan akhir daripada bulan Ramadan, seperti dia berbelanja ke mall atau ke pasar atau ke toko-toko untuk kemaslahatan dunia, seperti membeli baju lebaran atau kue untuk lebaran untuk menyambut di mana hari lebaran tersebut. Sesungguhnya sayang, amat sayang, di situ ada keistimewaan dan keutamaan akhir daripada penghujung bulan Ramadan Allah menurunkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa orang yang bisa mengejar atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menghapuskan dosa hamba-hamba tersebut.
Ya makanya di dalam kitab Tanjihul Ghul mengatakan Rasulullah lau adzinallahu lis-samawati wal ard an tatakallama laqolata busra liman shoma Ramadan bil jannah. Ya jikalau Allah mengizinkan bumi dan langit untuk berbicara, ya niscaya bumi dan langit akan mengatakan beruntung, mengasih gambar gembira, beruntung bagi orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran tempat yang layak seperti surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak ya pada mementingkan juga kemaslahatan dunia sampai-sampai yang namanya keistigomahan kita menjalankan bulan suci Ramadan leh sangat lalai. Ya karena di dalam kitab Tanjihul Ghul juga Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qatal. Ya. Puasa itu perisai tameng untuk hambanya ketika masuk ke dalam api neraka. Ya sebagaimana perisai atau tameng saat kita sedang berperang. Ya makanya sangat rugilah. Ya di dalam kitab bahwa Idul Mukhtar juga dikatakan wa'mal ma'syi'ta fa innaka majzi'un bih. Lakukanlah, kerjakanlah, perbuatkanlah selagi kalian hidup di dunia dengan perbuatan yang baik. Sebab kenapa? Fa innaka majzi'un bih. Kelak engkau akan dibalas kelak di hari kiamat tersebut. Ada satu cerita di mana Imam Abu Hurairah melewati satu pasar di kota Madinah. Ketika sudah melewati, Abu Hurairah mengatakan ya ahlas suq, wahai para penduduk pasar, celakalah engkau tidak mengambil warisan Nabi Muhammad. Lalu penduduk pasar tersebut mengatakan kepada Abu Hurairah, di mana itu ya Abu Hurairah Rasulullah memberikan warisan? Lalu Abu Hurairah mengatakan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjidnya. Lalu berbondong-bondong penduduk pasar untuk beranjak ke masjid tersebut. Ketika sudah sampai, penduduk pasar itu melihat ada orang yang sedang beribadah, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir dan belajar tentang hal-hal yang halal atau yang haram. Ketika itu pulang penduduk pasar dan mengatakan pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau mengatakan Rasulullah sedang membagi-bagikan warisan, sedangkan aku sudah menuju ke masjid Rasulullah. Yang dibagikan oleh Rasulullah warisan tersebut adalah ilmu. Oleh karena itu Abu Hurairah mengatakan bolehlah engkau beribadah, mengejar duniawi seperti engkau berdagang dan sebagainya, tapi engkau selingi dengan beribadah tersebut. Amalan-amalan tersebut sebagaimana yang Rasulullah mengatakan as-sawmuli wa ana ajizi'un bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Oleh karena itu sangatlah rugi amalan-amalan bulan Ramadan yang setiap tahun kita berjumpa, kita tidak mau mengerjakannya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jadid di safinata fa inna bahra amik akhu khuzati fa inna safara ba'id. Ambillah perbekalan kalian karena perjalanan kita ini masih jauh. Jangan kita sia-siain amalan di bulan Ramadan untuk kemaslahatan dunia. Yang tadi ana bilang as-sawmuli wa ana ajzi'un bih. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Gimana caranya kita bisa mengamalkan puasa tersebut? Ayo kita lawan kita punya hawa nafsu. Kita selalu baca Al-Qur'an, kita selalu bertadarus, kita sholawat, kita berzikir, kita memohon ampun kepada Allah. Makanya Allah mengatakan Allah yaghdab in tarakta su'alahu. Allah marah ketika hambanya tidak mau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadaku. Oleh karena itu jangan disia-siakan karena al-waqtu kasif in lam taqtu qata'. Waktu itu seperti pedang, cepat berlalu. Kalau kita tidak mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka waktu yang akan membunuh kita. Hadirin, kesimpulan apa yang tadi saya sudah sampaikan tentang bulan Ramadan, Rasulullah pernah mengatakan man fariha bidukhuli syahril Ramadan wufirallahu ma taqaddama min dambih. Siapa orang yang senang dan gembira ketika masuk waktu bulan Ramadan, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala
di masa yang lalu dan akan di masa yang akan datang tersebut. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bergotong royong dan selalu memaafkan pada orang yang salah, dan kita jalankan, niatkan puasa tahun ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat cucuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan matinya kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat fillah, mungkin itu nasihat-nasihat apa yang saya sudah cucurkan, apa yang sudah saya nasihatkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lindungan Allah, dalam keadaan panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bisa berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.